Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahis samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ صدق الله وصدق رسوله. Jemaah yang mulia, alhamdulillah pada kesempatan malam ini, pertama saya mohon maaf, seharusnya kita mengaji pekan lalu dan seingat saya akhirnya memang saya tidak ada memberitahu siapa kan lalu, kalau saya tidak hilang karena ada sesuatu hal yang saya lakukan. Dan alhamdulillah Allah menetapkan kita untuk bisa bertemu pada malam ini, dan saya ingin mengajak kita mentadaburi surat Yasin dari ayat 13 sampai 29. Terus terang Yasin itu tiap malam Jumat kita baca, tapi saya khawatir kita tidak mengerti ya. Karena kalau dibilang tidak mengerti juga kayaknya enggak juga, cuma enggak ngeh gitu. Jadi setiap kita melintas di satu daerah, kalau hati kita tidak sedang fokus, misalnya di daerah itu seperti inilah, banyak orang melintas dari depan masjid, tapi kalau tidak ada beban untuk melaksanakan sholat, ya melintas saja, jadi enggak ngeh. Padahal sebenarnya orang yang melintas misalnya itu sudah dikasih dengan adanya masjid, ada hidayah itu. Jadi ketika nanti mungkin dia wafat sementara dia tidak sholat, Allah tanya, kenapa tidak sholat? Saya enggak ketemu tempat sholat. Allah buka kembali, nih sekian masjid kau lintasi, sekian. Nah kira-kira begitu. Nah sebenarnya saya dari dulu di kampung saya tinggal juga sering saya bilang, saya pingin sekali bukan mentafsir, tapi mengajak kita mentadaburi semua yang kita baca dari wirid Yasin kita itu. Kenapa kita baca ini? Kenapa baca ini? Apa rupanya untungnya? Saya bikin sekali. Nah, salah satunya ini, kalau kita baca Yasin, kita memahami, oh rupanya ayat ini bicara tentang ini dan seterusnya. Sehingga masa puluhan tahun kita ikut wirid Yasin, tapi tak tahu kita. Kenapa kita baca Fatihah di awalnya? Kenapa Qul Hu? Kenapa Qul A'udzu Birabbil Falaq? Kenapa Qul A'udzu Birabbin Nas? Ada apa dengan ayat Suratul Baqarah? Ada apa dengan ayat Kursi? Salawat dan macam-macam itu. Itu penting. Saya belum lihat ada satu buku memang yang menuliskan itu. Dan penjelasan. Artinya penjelasan, misalnya kalaupun kita panggil Ustadz ke wirid, nah babnya adalah sama-sama buka tahtim lagi. Hari ini kita bahas ini. Nah, kenapa kita baca? Karena nanti kalau ada orang yang mengatakan itu bid'ah, misalnya amal ini bid'ah, padahal beda bid'ah sama khilaf. Jadi ada amal khilaf di antara para ulama, ada memang amal bid'ah. Kalau amal bid'ah itu sepakat, semua kita sepakat ya. Pasti kita sama-sama tak setuju. Mau mazhab apapun yang namanya bid'ah, kalau saya mengatakan yang namanya bid'ah itu min usuluddin, dia dari bahagian min usuluddin, dia bagian dari agama. Pokok-pokok agama. Dan yang namanya pokok-pokok agama, tak mungkin orang berselisih. Kalau sudah berselisih, itu yang kemarin saya sempat singgungkan, sama seperti Syiah. Ketika saya kemarin, kita sudah diskusikan itu, apa yang menjadi rukun imannya, apa yang menjadi rukun Islamnya, berselisih kita di situ. Ya sudah, itu pasti ada yang salah di antara dua itu. Gitu. Sama seperti misalnya, ada sekelompok orang masih mengatakan dirinya Muslim, tapi dia mengatakan ada Nabi setelah Islam, setelah Nabi Muhammad, seperti Ahmadiyah Qadiani. Nah, kalau kita mau faham nanti Ahmadiyah Qadiani itu ada dua itu, ya satu ikut Aga Khan. Aga Khan itu mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu bukan Nabi, tapi Imam Mahdi. Pun pengakuannya adalah pengakuan yang tidak bisa dibenarkan. Sama seperti ada orang di Belawan apa di Labuhan itu mengaku Imam Mahdi, si Zubair itu pun tak bisa dibenarkan. Dan saya pernah ketemu dengan pengikutnya Ahmadiyah, saya bilang, apa tugas Mahdi? Dia jelaskan,
Mahdinya masih hidup enggak? Udah mati. Nah, lantas kenapa tugasnya belum selesai? Mahdi udah lahir, udah mati, tugasnya belum datang. Bagus kayak Lia Edan. Lia Edan itu memang dihadapinya, syirik-syirik dihadapinya, walaupun dia, pengakuan dia salah. Nah, ini wilayah-wilayah akidah yang terus terang sekarang harus banyak kita pelajari. Ya. Nah, mari kita lihat pelan-pelan ini. Karena ini diceritakan Allah dalam Quran tentang perumpamaan. Jadi yang namanya perumpamaan, mau tidak mau harus diceritakan kepada umat. Wadrib lahum, dan kasihlah perumpamaan. Buatlah satu perumpamaan. Ya, satu penduduk negeri yang ketika diutus kepada mereka para rasul. Ija'ahal mursalun, diutus kepada mereka para rasul. It arsalna ilaihi musnaini. Nah, ini dia. Pembangkangan itu sebenarnya kenapa Allah mengazab satu penduduk satu negeri? Itu rata-rata karena mendustakan. Jadi kalau mendustakan, pokoknya aku tidak mau tahu, aku tidak mau ikut kau. Kau sukamu, aku sukaku. Kau jalankan maumu, ku jalankan mauku. Kau jangan ngeributi aku. Nah, kalau bahasa umat Nabi Lut sama Nabi Lut, jangan sok suci kau Lut. Kau pikir bersih kali kau? Siapa kau rupanya? Statement, kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang mirip dari seluruh zaman terhadap yang dilakukan oleh para pembangkang terhadap para nabi sampai kepada para ustaz sekarang. Siapa kau? Kau duluan di kampung ini rupanya ketimbang aku. Kau belum lahir, aku udah di sini loh. Itu statement-statement kekufuran itu biasanya. Ya. It arsalna ilaihi musnain, ketika itu kami utus kepada mereka dua orang utusan. Jadi bukan satu. Jadi Allah menceritakan, kasih perumpamaan sama mereka itu, bilangkan kepada para kita lah, para sahabat waktu itu, bahwa kami pernah mengutus ke satu negeri, nabinya itu dua. Fakazzabuhuma, tak ada satupun yang mereka benar. Semuanya mereka dustakan. Ya. Maka kami kemudian kami kuatkan dengan utusan ketiga, yang dua itu sudah sudah didustakan. Fa'azzazna bisalis, kami kirim yang ketiga. Di sini harus kita baca betapa sebenarnya Allah tidak ingin menghancurkan kita. Allah mau itu kita selamat. Enggak ada orang salah langsung Allah buang hancur habis, sudah binasa, hilang dari peta kampungnya, enggak ada. Saya baca ternyata, ingat Bapak kasus Banjarnegara, tanah longsor. Ternyata itu kampung tiap malam tradisi khamar, zina, bahkan liwat. Laki-laki senang sama laki-laki. Itu ada, saya masih menyimpan artikelnya. Kalau Bapak mau nanti bisa saya kasih. Ya, bagaimana ternyata di sebalik peristiwa kehancuran itu, ingat enggak kasusnya itu yang ada satu rumah longsoran itu melintasi rumah itu. Kan itu ya? Nah, ternyata di sebalik peristiwa itu memang azab. Penduduk kampung ini sudah tidak peduli dengan kebaikan moral. Tiap malam ada ronggeng istilahnya, yang berujung dengan mabuk. Biasalah kalau sudah ada anak-anak keyboard kalau kita di sini, ujung-ujungnya anak muda dari mana-mana datang. Nah, laki-laki perempuan senang-senang, zina, khamar, macam-macam menjadi kebiasaan masyarakat kampung itu. Tak bisa dibilang, tingkatnya sampai tidak bisa dibilang. Jadi saya ada tulisan orang yang menceritakan di sebalik peristiwa itu, ada satu orang yang dia selamat. Anak muda, 8 jam di dalam tanah. Coba bayangkan, rasional enggak? 8 jam tertimbun, tapi masih hidup. Diwawancarain di salah satu televisi, dia jawab bahwa selama 8 jam itu bibirku tidak putus mengucapkan istighfar dan aku terus berupaya keluar. Jadi berupaya itulah tawakal dia sama Allah. Jadi cuma dua kuncinya, minta ampun, tawakal. Itu yang dikasih Allah, atau di pelajaran yang bisa kita dapat dari cerita di seputar yang terjadi pada anak-anak kampung Banjarnegara. Kita balik kemarin. Faqalu inna ilaikum mursalun. Yang ketiga ini langsung bilang, aku diutus. Mursalun maknanya apa? Aku enggak karena kemauanku. Yang nyuruhku kemarin jumpain kalian ini Allah. Saya datang sama Bapak, "Pak, saya bukan cuma ustaz, Pak.
ini contoh ya, bukan enggak na'udzubillah min zalik, saya bukan rasul dalam arti kata itu, tapi Allah utus saya Pak untuk ngingetin bapak-bapak, awas jangan macam-macam, nanti Allah bisa marah. Kata-kata jangan macam-macam, jadi nanti Allah bisa marah. Kalau sekedar analisa saya, bapak bisa bantah saya. Kalau ini sekedar karena saya khawatir, nanti bisa celaka loh Pak. Ini kayak-kayaknya datang azab Allah nanti. Kalau masih kayak-kayaknya bahasanya, azab Allah bisa datang, belum tentu datang. Ya, yang perlu saya sampaikan adanya statement mereka, inna ilaikum lamursalun. Aku ini memang diutus khusus, itu makna lamursalun. Allah bilang sama aku, awas kalau kalian teruskan ini habis kalian nanti. Itu bukan aku cuma disuruh nyampein sama kalian. Mana lebih sahih? Saya bilang, wah ini kayaknya kita bisa kena azab ini nanti kalau begini ceritanya. Bapak masih bisa tidak percaya, masih bisa berkelit. Kenapa? Saya masih duga-duga. Tapi kalau saya ngomong sebagai utusan Allah langsung, Allah bilang loh Pak, kalau ini kalian buat terus, habis kita nanti. Dia turunkan azab sama kita. Ini saya disuruh nyampein. Nah itu maksud mursalun itu. Ya, qaul. Nah ini penyakitnya, ini bodohnya orang-orang yang berdosa itu. Namanya udah bohong. Kalau orang sudah bohong, apa saja pun akan dibuatnya untuk menutupi kebohongannya. Apa mereka bilang? Qalu ma antum illa basyarum misluna. Mereka lihat ini utusan. Jadi tiga nabi, bantahan mereka selalu sama. Kau utusan Tuhan? Iya. Samanya kau kutengok sama kami. Basyarum misluna, samanya kita sama-sama manusia. Apa hebatmu rupanya? Kira-kira begitu. Ya. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in la antum in antum illa takdzibun. Kayaknya kau bukan utusan Tuhan. Kau cuma berdusta saja kau sama kami. Di kedustaan di statement ini, ya, pernyataan mereka ini saya bacakan sekali lagi. Ma antum illa basyarum misluna. Wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Di statement ini mereka percaya Tuhan. Cuma mereka enggak percaya dengan utusannya. Itu yang sering terjadi. Sekarang juga kita sering kali dengar orang begini kalimatnya. Jangan kau bawa-bawa Tuhan di sini ya. Kau pikir kau saja yang percaya Tuhan? Kami juga percaya. Jangan sok suci kau. Nah, itu dia. Itu dia kedustaan itu di situ. Jadi siapa yang mereka dustakan sebenarnya? Rasul-rasul Allah itu. Wa ma anzalar rahman min syai'in antum illa takdzibun. Kayaknya Allah tidak pernah mengutus siapapun. Kau ini cuma pendusta saja. Nakut-nakutin kaminya kau. Nah, kira-kira begitu. Ini statement mereka. Kemudian ayat selanjutnya qalu. Ini pernyataan dari nabi yang diutus. Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Allah paling tahu aku sebenarnya diutus sama kalian. Tuhanku itu lebih tahu. Bukan kalian yang tahu. Jadi di sini ada ciri seorang utusan Allah, dia tidak mengedepankan emosinya. Coba bayangkan kalau bapak diutus kepada orang-orang lantas mendustakan bapak, apa yang bapak lakukan? Terserah kalian ya. Pokoknya aku sampaikan. Mau kalian ikut, tak mau kalian terserah. Tinggalkan. Ini tidak. Dia masih menyampaikan. Kenapa? Karena Allah tidak suruh dia berhenti. Tidak ada orang tua yang bilang sama anak, sukamu, buat, pokoknya aku sampaikan sama kamu. Tidak ada. Seorang tua itu kalau mengikut aturan Quran, sampai anaknya hampir bahkan sudah diazab pun, dia masih panggil itu, ya bunayyar kamana, anakku marilah, naiklah kemari. Padahal anaknya sudah diazab itu. Ya, itu orang tua. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Ini statement. Pertama, yang tahu aku ini utusan Allah memang bukan kalian, tapi Allah. Allah yang utus. Artinya, kalau memang aku berdusta, dia lebih tahu aku berdusta. Makanya berat Pak, untuk jadi ustaz ini bukan pekerjaan mudah. Kalau sudah masuk unsur keakuan, itulah penyakitnya datang. Siapa bilang ustaz tidak ada sombong? Bisa kena. Siapa bilang ustaz tidak ada kena penyakit hasad, dengki? Bisa. Sama siapa dia dengki? Enggak pasti ustaz tidak dengki sama BKM. Ustaz dengki sama sesamanya, ustaz. Saya dekat sama misalnya pejabat.
Karena dekatnya saya sama pejabat, pejabat ini senang sama saya, apa yang saya bilang dia ikut, ada ustaz lain. Kalau dia terkena penyakit, habislah saya dia serang. Kenapa? Karena sebenarnya dia menginginkan itu dia lakukan, tapi dia tidak berdaya. Maka saya bilang, hati-hati. Makanya, yang kalau memang betul dia adalah seorang da'i, ustaz, ulama, dia tidak ada penyakit itu. Wama alaina illal balagul mubin. Kami ini cuma disuruh nyampaikan saja. Tadi pagi saya ceramah di Sabara Polda. Ada pertanyaan sama saya, ustaz, bagaimana kalau saya menginginkan untuk supaya bisa naik posisi saya harus memberi sesuatu kepada pimpinan. Itu riswah, itu suap. Jangan pakai tapi-tapi lagi. Tapi pak, kan seringkali kalau orang bertanya pakai tapi. Kalau tapi itu maksud dia supaya saya jangan bilang itu lagi. Oh enggak, saya, bapak bertanya secara syariah. Jawaban saya itu. Jadi tegas, tegas. Enggak bisa. Ini wa ma alaina illal balagh. Aku cuma nyampaikan. Mubin. Mubin itu artinya apa? Aku enggak bisa berkelit apa yang ku sampaikan. Kalian buka sajalah kitabnya. Ada di situ. Aku kan cuma mengingat-ingatkan saja di kitab anu itu ada, di surat anu itu ada. Jadi sebenarnya enggak ada hebatnya aku dalam menyampaikan. Ah, kira-kira begitu. Ya. Qalu. Apa kata mereka? Padahal apa statement Nabi tadi? Setelah mereka bilang kayaknya kau ini bukan utusan Allah, lantas penabi itu bilang, kalau aku dusta, Allah lebih tahu aku dusta. Dan aku datangi kalian ini enggak ada yang kuharap dari kalian, bukan karena aku bilang begini kuharap kalian, aku berharap kalian angkat aku jadi kepala daerah kalian. Terus atau jadi pimpinan kalian, terus aku minta duit sama kalian supaya aku berhenti. Tidak. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Aku cuma nyampaikan apa yang disuruh Allah sampaikan. Dalam ayat lain Allah mengatakan statement para nabi, in ajriya illa 'ala Allah, pahala kami cuma dari Allah. Kalau kemudian saya memberi dakwah, enggak ada air minumnya, tidak ada upah dalam arti kata fee, uang transport, uang amplop apa yang Bapak kasih, terus kemudian saya tidak mau datang lagi, ketahuan kualitas saya sebenarnya. Bapak enggak usah stres, enggak usah apa. Ya itulah kelas manusianya saya. Ustaz bisa enggak datang lagi? Alhamdulillah jemaah senang sekali dengan ustaz. Mereka ingin terus mendengarkan ceramah ustaz setiap waktu. Terus saya berdalih. Itu menunjukkan tidak ada keikhlasan sama saya. Padahal statementnya para nabi, in ajriya illa 'ala Allah. Dan seorang nabi harus meyakini, pasti Allah tidak akan biarkan dia tidak makan. Pasti Allah akan urusin keluarganya. Pasti, pasti, hakul yakin. Dan pasti Allah tidak akan mengasih sesuatu yang bisa merusak akhiratnya. Itu yang harus Bapak kita pahamin itu. Apa maksud merusak akhirat? Dikasih berlebih. Penyakit kita ini merasa aman kalau duit banyak, padahal enggak kepake. Duit saya di kantong rame. Senang kesana kemari jalan. Padahal kalau pergi ke plaza pun enggak belanja, datang bakhil. Jadi untuk apa ada duit? Nah, itu maksudnya. Allah akan kasih sesuai dengan kebutuhan. Ya. Apa kata mereka? Inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Apa kata mereka? Sesungguhnya malang sekali kami ini, macamnya kena sial kami ada kau di sini. Tatayyarna bikum. Makanya tatayyarna ini maknanya tatayyur. Tatayyur itu berpercaya kepada sesuatu yang bisa mendatangkan sial. Lewat burung gagak, koa, koa. Apa kepercayaan kita, Pak? Ada yang meninggal. Mau minum jatuh gelas, pecah. Apa ini? Nah, itu dia. Apalagi kepercayaan tanda-tanda sial itu apa ya? Mimpi. Macam-macam lah. Inna tatayyarna bikum. Kayaknya sial kami ada kau ini di sini. Ah, kira-kira itu kata mereka. Ya. Maka apa kata mereka selanjutnya setelah bilang itu? La illam tantahu, la illam tantahu, kalau kau enggak berhenti ya. Tiga nabi ini itulah statement mereka. Awas ya. Kalau kau enggak berhenti ngeributi kami, lanarjumannakum. Kami akan rajam. Rajam itu artinya melempari sampai mati. Ya. Kami akan lempari kau, kami akan rajam kau, dan kami akan
kau akan dapat siksa yang pedih dari kami. Teruskan ya. Kau bilanglah kami berdusta, kau bilanglah kami enggak benar, awas kau ya. Coba lihat apa yang mereka lakukan. Setelah mereka tidak, sebenarnya mereka tidak bisa membantah argumentasi para nabi. Selalunya penolakan terhadap dakwah dari dulu sampai sekarang seperti itu. Tidak bisa dibantah. Apa yang mereka lakukan? Penjarakan. Tuduh dia begini. Tuduh dia itu mengganggu stabilitas nasional. Tuduh bahwa dia itu merusak keamanan kita. Tuduh bahwa tuduhan-tuduhan itu. Apalagi setelah tuduhan, fitnah dia. Bilang dia itu kena penyakit ayan. Dia itu gila. Bukankah itu dituduhkan kepada Nabi? Mereka tidak bisa bantah argumentasi Nabi. Sehingga mereka mengeluarkan statement-statement yang rusak. Sama seperti saya kemarin cerita kaum Nabi Lut. Coba perhatikan. Enggak usah pun kaum Nabi Lut. Yang sekarang ini, bisa enggak mereka, itu kata saya dalam khutbah kemarin, tunjukkan ayat Quran yang bilang perbuatan mereka itu boleh. Kalau oke, kita sepakat, kita setujui mereka. Itu saja, jadi enggak usah ribut. Nah, karena mereka tidak bisa menunjukkan, apa yang mereka lakukan? Menuduh kita picik, menuduh kita tidak peduli HAM, menuduh kita tidak objektif, tidak adil dan sebagainya. Itulah tuduhan yang mereka lemparkan. Ya. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun azim, ya. Minna azabun alim. Kami kasih kau nanti. Kami siksa kau dengan siksaan yang pedih. Maka kemudian ayat selanjutnya qalu ta'irukum ma'akum a in zukirtum bal antum qaumun musrifun. Apa kata para nabi itu? Ta'irukum ma'akum. Ku bilang pula aku sebab sial. Padahal sial itu ada sama kalian. Tahu enggak kalian yang kalian buat ini bisa buat sial akhirat kalian? Nah, kira-kira begitu. Ta'irukum ma'akum. Sial itu kalian yang punya, bukan kami. Kami ngasih tahu supaya kalian jangan sial. Kok malah kami yang kena tuduh? Nah, itulah kira-kira pernyataannya ya. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Ini kelewatlah kalian. Awak kasih tahu malah kalian ngancam. Jangan dari situ mulutmu. Jangan kau ngomong begitu. Diam kau. Biarin orang lewat suka dia. Mau dari mana? Terserah. Akibatnya kan diaturnya sendiri. Ngapain kau peduli sama orang? Banyak enggak statement-statement begitu kita dengar di luar? Itu bahasa kekufuran itu. Ya. Hati-hati dengan statement-statement yang begini. Kemudian tadi kan sudah tiga rasul, enggak mempan. Maka datang waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datanglah seorang laki-laki dari Aqsal Madinah, itu kalau ibaratnya Medan, dari Tembuk. Itu Aqsal Madinah, artinya pinggiran kota. Jadi begitu dengarnya penolakan orang banyak kepada para nabi, ja'a rajulun min Aqsal Madinah yas'a, bergegas as soon as possible. Dia datangnya itu bukan santai. Begitu dengar ada orang menolak, dia langsung segera berlari ke arah itu. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Hei kaumku, ikuti. Ini nabi-nabi ini ikutin. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang yang enggak minta upah dari kalian. Coba kalian tanya, apa mau mereka? Ada minta jabatan mereka dari kalian? Enggak. Ada minta duit? Enggak. Ada minta posisi? Enggak. Ada mereka minta dihormati oleh kalian? Enggak ada. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikuti yang tidak minta upah dari kalian. Ya. Wa hum muhtadun. Dan kalian lihat. Kalian lihat sendiri mereka itu orang yang ditunjuki. Coba perhatikan, mana lebih baik kalian sama mereka? Jadi muncul orang keempat yang tujuannya mengingatkan bahwa para nabi ini bukan orang salah. Hati-hati kalian, jangan kalian lawan ini. Nah, itu. Terus wa ma liya la'budu alladhi fatarani illa wa ilayhi turja'un. Dan mereka adalah orang, mengapa aku tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya kamu semua dikembalikan? Kalaupun ini enggak ada, ini orang-orang yang tiga ini enggak ada, kira-kira orang keempat itu ngomong, kira-kira apa tak layak kita sembah Allah sementara dia yang ciptakan kita?
Siapa bilang hidungmu milikmu? Allah yang ciptakan. Rambutmu, tanganmu, kakimu, semuanya Allah yang ciptakan. Dan kita akan kembali kepada Dia. Jadi ada satu ilmu yang masih dipercayai mereka dari statement ini, bahwa sebenarnya mereka percaya mereka akan mati dan kembali kepada Allah. Jadi jangan kalian bantah itu. Itu utusan Allah. Gitu. Ittakhadhu min dunihi alihatan ayyuridunir rahmanu birrahmanu bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunqazun. Ikutlah orang yang tidak meminta upah kepadamu dan mereka mendapat petunjuk. Tadi sudah kita lihat, mengapa aku menyembah ilah-ilah selainnya? Jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagiku, dan mereka tidak pula bisa menyelamatkanku. Ya, ittakhadhu min duni alihatan ayyuridunir rahman bidurr. Kalaupun aku ikut, misalnya saya sekarang nauzubillah, orang sekarang ikutin patung. Kalian ikutin itu. Kalian sembah patung itu. Ayyuridunir rahman, jika Allah berkehendak bidurr, kalian celaka. La tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunqadhu. Itu patung tidak bisa memberi pertolongan sama kalian kalau Allah mau menghancurkan kalian. Kira-kira begitu. Kenapa kau tinggalkan Allah sebagai pemberi rezeki? Apa kau pikir orang yang memberi rezeki kepadamu bisa menyelamatkanmu dari marah Allah satu hari nanti? Ini orang keempat yang datang. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ya. Sesungguhnya kalau begitu aku pasti berada, nah, sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabbmu, maka dengarkan aku. Kayak-kayaknya min aqsal Madinah tadi, ini tadi, ini tokoh ini. Ini orang yang didengar ngomongnya ini kayaknya. Karena dia bilang begini. Kalimat dia ini dia. Inni amantu bi rabbikum. Kalau kalian enggak percaya, aku udah beriman. Ini apa yang dibilang orang ini, aku percaya. Ya. Pas ma'un, maka dengarkan ini. Ini yang terakhir. Kalau nabinya tidak bisa didengar, maka ada orang yang mereka segani ternyata sudah menyatakan keimanan. Kalian dengar. Tapi apa kata mereka? Ini orang. Sebelum kita ini episodenya berubah, lari. Karena dia tadi mengingatkan hari akhir, maka orang yang inni amantu bi rabbikum fasma'un. Kalian lihat. Aku beriman kepada Tuhan kalian itu. Siapa ini? Kenapa dia bilang bukan bi rabbi? Kepada Tuhanku, tapi Tuhan kalian. Karena orang-orang yang membangkang itu percaya dengan Allah. Karena orang-orang yang membangkang itu tahu mereka akan mati dan kembali kepada Allah. Maka dibilang, aku percaya sama Tuhan kalian itu. Nah itu kira-kira. Makanya episode-nya ila dukhulul jannah. Orang yang percaya ini akhirnya dibilang kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Aduhai celakalah. Kalau saja celakanya ini bukan ya laita, ini pernyataan kesal. Ya, makanya dalam Quran itu ada kalimat begini. Ya wailana man ba'atsana. Itu kalimat kesal kali. Nah gitu. Ya wailata laitana lamma takhiz fulanan khalila. Kalau Allah enggak sianu ku jadikan sebagai teman. Ah, ya Allah, sayang. Ya wailana kun ya wailana kuntu turaba. Kenapa enggak jadi tanah saja aku? Kenapa aku jadi manusia yang akan ditanya Allah? Ya. Maka mereka mengatakan apa? Ya wailata qaumi, ya laita qaumi ya'lamun. Cobalah kalau mereka tahu aku masuk surga. Ya Allah, sedih kali lah mereka itu. Padahal mereka sudah percaya Allah, padahal mereka percaya mereka akan kembali kepada Allah. Tapi kepembangkangan yang mereka lakukan pun sudah dikasih tahu. Bukan cuma satu nabinya, dua, tiga, bahkan aku pun ikut ngingatin. Tapi mereka tidak mau beriman kepada Allah. Nah, ini diingatkan dalam surah Yasin. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Apa yang menyebabkan Rabbku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang yang dimuliakan. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama' wa ma kunna munzilin. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah itu satu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun. Kecuali tidak ada siksa atas mereka melainkan satu teriakan saja, mereka pun mati semua. Jadi setelah para nabi itu hilang, Allah enggak ngasih siksa macam-macam, bukan ada cuma ada satu teriakan saja, sayhatan fa idza hum khamidun. Itu yang kita harus hati-hati. Besar-besar, mohon maaf saya bukan apa ya, artinya besar-besar, kokoh-kokoh rumah kita. Kalau Allah goncang kira-kira 7, 8 atau 9 skala Richter, apa yang terjadi sama rumah kita? Inna sayhatan wahidah, cuma dengan satu teriakan saja, fa idza hum khamidun. Apa susahnya sama Allah untuk ngancurin kita? Bumi ini saja pun tidak ada artinya dibanding dengan luasnya semesta raya ini. Nah, itu. Nah, ini satu cuplik cerita tentang orang yang disebutkan dalam surah Yasin. Siapa mereka ini? Disebutkan para ulama salaf mengatakan bahwa negeri mereka itu adalah Antakiyah. Jadi ada satu Antakiyah nama negerinya. Walaupun pendapat ini sangat lemah, ketika Al-Masih mengirimkan, jadi ini prosesnya antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Jadi sekitar 600 tahun sampai datangnya Nabi Muhammad, itu banyak peristiwa yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Yang pertama, Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu adalah orang yang hidup antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka beriman kepada Nabi Allah Isa Al-Masih. Kedua, Ashabul Uhdud. Orang yang beriman kepada Allah yang oleh rajanya dibuatkan satu lubang, dibakar api, dan mereka suruh milih, mau terus beriman kepada Allah? Kalau memang mau terus beriman kepada Allah, masuk kalian ke dalam api. Itu antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ini, ya, orang yang diingatkan dengan tiga nabi, dan ada orang keempat yang datang mengingatkan mereka. Antakiyah adalah negeri yang sama ketika Nabi pertama kali beriman kepada Nabi Isa, merupakan salah satu dari empat negeri, Antakiyah, Al-Quds, Iskandaria, Rumia, dan setelah itu adalah Konstantinopel, yang mereka ini sudah dibinasakan. Bagaimana cara membinasakannya? Kita mendengar tadi, in kanat illa sayhatan wahidah. Mereka disiksa dengan satu teriakan saja. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ada orang yang memang Allah itu nyiksa unik-unik. Ada yang disiksa itu cuma dengan mengirimkan angin dingin. Kalau saya tidak khilaf 8 hari 9 malam. Wallahu a'lam bissawab. Itu dalam Quran disebutkan ya. Kalau kita hujan saja terus kayak yang lalu itu. Kalau saya kemarin yang lalu yang sempat berapa hari hujan itu udah ketulang rasa dinginnya. Ini 8 hari 9 malam Allah kirim memang spesial angin dingin yang akhirnya mereka mati beku di rumah mereka. Satu kampung, satu wilayah. Kita sudah bisa melihat satu wilayah itu di medan ini. Jadi bisa saja di sini hujan, sana tidak. Nah, satu daerah ini yang Allah kenakan. Nah, begitu kira-kira. Ya. Pendapat yang mengatakan bahwa kisah tersebut terdapat dalam Al-Quran adalah kisah sahabat Nabi Isa berdasarkan keterangan di atas itu lemah. Karena lahiriah siyak Al-Quran menunjukkan bahwa para rasul di sisi adalah dari sisi Allah. Wadrib lahum masalah. Ini perumpamaan ashabul qaryah. Ija'ahal mursalun. Itarsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalis faqalu inna ilaikum mursalun. Mereka menolak ketiganya sementara Nabi Isa itu ya satu, tidak tiga. Ya, dan mereka menganggap ketiganya sebagai orang biasa di antara mereka. Sebagaimana dikatakan umat yang kafir kepada para rasul, mereka menganggap bahwa Allah tidak mungkin mengutus manusia biasa sebagai rasul. Sama kayak kita, kita ini masih mengidap penyakit orang jahiliyah dulu itu. Kalau ustaz baru hebat, belum bisa mengobatin. Ini kan sisa pengaruh kaumnya Nabi Isa. Nabi Isa itu nabi memang jangankan mengobatin, orang buta bisa dia sembuhkan. Ya, jadi kalau saya ceramah ini Bapak bilang ustaz saya kena penyakit. Oh iya Pak, sebentar. Saya kasih. Ini saya yakin pengajian kita ini mesti enggak cukup orang ini. Berlimpah orang datang kalau saya mengaji. Kenapa? Karena setiap selesai pasti saja ada orang datang mengeluhkan penyakit dan minta diobati. Jadi bukan karena mau dengar ceramah saya. Ya. Nah, itu bentuk-bentuknya apa mereka. Jadi kelihatannya ini penolakan yang sama, dan para nabi juga sering memberikan penjelasan yang sama. Wa ma alaina illa al balaghul mubin. Ya.
Nah, kalau ruqyah itu ada tiga, Pak. Yang boleh meruqyah menggunakan Asmaul Husna, kemudian menggunakan ayat Al-Qur'an dan doa yang maksur, maksur ketika populer dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya tidak ada boleh. Jadi kita mau mendatangi ahli ruqyah, ahli ruqyah yang menjalankan ruqyah dengan cara yang diperintah dibenarkan oleh agama, ya boleh. Tapi sebenarnya meruqyah itu hakikatnya dianjurkan kita sendiri meruqyah diri kita sendiri. Nih, ibu baca Quran, ibu taruh air minum depan ibu, siap baca, ibu minta sama Allah, ya Allah berikan aku kesembuhan dengan berkah bacaan yang aku baca tadi. Ibu hembuskan, ini air ruqyah namanya. Gak ada sulitnya. Ya terserah, semua Quran itu ruqyah. Walaupun ada ayat-ayat tertentu yang memang dihubungkan dengan sebab-sebab tertentu seperti sihir. Karena kan sekarang ada dua ini, sihir satu, satu lagi kesurupan jin. Ayat, nah, makanya saya bilang ada yang sifatnya lebih khusus. Nah, seperti muawwadzatain itu ruqyah. Nabi itu setiap sebelum tidur dia baca surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dia hembuskan ke tangannya, kemudian dia sapukan ke bahagian tubuhnya yang terbuka seperti menyapukan lotion. Itu ruqyah. Nabi tidak pernah meninggalkan sampai dia meninggal. Itu ruqyah. Jadi ada tujuannya apa? Karena kata Nabi, tidaklah tukang santet, tukang teluh, tukang tenun kecuali tenung, ya, kecuali mereka itu melakukan pekerjaannya di malam hari. Jadi kita mau berarti bisa dengan ayat Allah. Pak, Bapak jangan lupa, Bapak tiap malam qiyamul lail sudah obat itu. Qiyamul lail Bapak tiap malam yang Bapak kerjakan itu sudah obat. Bapak baca Quran itu sudah obat. Ah, wabil khusus Bapak bisa tanya, apal ayat Quran kalau saya terkena penyakit was-was, Ustaz? Saya selalu was-was, asal wudu nanti saya pikir sudah batal atau tidak. Ah, Bapak secara khusus membaca Qul a'udzu birabbin nas. Misal. Jadi bisa. Jadi banyak nanti ayat-ayat yang memang khusus dia secara khusus untuk misalnya sihir. Sihir itu banyak. Ya, hipnotis itu masuk bab sihir. Tapi Pak Ustaz, apakah orang, kenapa ya ada orang dia sudah hafal Quran ini itu tapi kenapa masih kena sihir? Jawabannya enggak usah dia, Nabi aja masih kena. Jadi kalau ceritanya itu, apa sebab-sebab seorang bisa kena? Ya. Ingat ayat Waranik, Nabi pernah sempat membacakan satu ayat yang dimasukkan setan, tuk langsung Jibril balik lagi tuk. Jadi artinya bisa kena. Bisa kena. Siapa bilang tak bisa? Saya punya pengalaman, Pak. Ini tidak sangat jarang saya cerita. Kalau Pak Erwin tahu waktu pemekaran, Pak. Itu kan luar biasa itu di dewan waktu itu. Saya merasakan ada sesuatu pada saya waktu itu. Karena saya tergolong orang yang menolak. Jadi ada kelompok pro, kelompok kontra. Pulang dari sampai jelang maghrib, saya sampai di rumah, dan pas salat maghrib saya baringkan wajah, karena capek kali, bukan capek badan aja, pikiran pun capek. Pada saat saya geletak itu, Pak, saya seperti sedang ditarik itu, perasaan saya sedang ditarik untuk dihadapkan ke dinding dan berteriak. Itu pintu masuk. Jadi pada saat itu saksinya istri dan anak-anak saya. Pada saat itu saya melawan itu, saya sedang tidak tidur, saya tidak tidur. Saya melawan sampai terakhir membilangkan Allahu Akbar. Setelah selesai ucap Allahu Akbar, saya pun duduk. Istri saya bilang, kenapa Bang? Enggak, ambilkan air minum saja. Saya meyakini, dan saya sampai sekarang saya masih ingat peristiwanya. Ada sesuatu memang waktu itu di kantor yang saya melihat ada gelagat aneh seseorang terhadap saya. Itu yang saya lihat. Semoga dugaan saya salah dan semoga Allah mengampuni saya. Dan kalaupun dugaan saya benar, semoga Allah mengampuni orang itu. Ya. Dan itu kenapa? Karena dia di samping saya duduk dan membaca-baca. Dengan sampai saya perhatikan apa yang dia lakukan ini, saya tidak tahu. Nah, maghrib, efeknya kena di maghrib. Jadi dari maghrib sampai jelang subuh itu kerjaan mereka ya. Masuknya itu unsur itu. Itu kalau misalnya saya langsung ingat, pernah enggak memperhatikan ini, jadi lari ngaji kita ya. Orang kesurupan itu awalnya biasanya jerit, wah,
terus langsung mulailah. Itu pintu masuk. Dia bagaimana? Dia ibaratnya membuka ruangnya dalam ruh kita. Alhamdulillah tidak terjadi. Jadi begini Pak, setan itu sudah dibilang Nabi masuk ke dalam tubuh seseorang mengikut aliran darah. Maka saya percaya kalau ada perempuan yang dibuat mandul oleh setan. Jadi kalau mandul itu rukyah dulu coba. Ada orang mandul katanya, coba rukyah. Ya. Kemudian apalagi dia bisa mengganggu pikiran sampai gila. Saya saksikan orangnya, saya tidak cerita. Saya saksikan orangnya dari sangat rajin ibadah sampai tidak mau berpakaian sehelai benang. Itu yang dibuat setan sama dia. Jadi apa yang harus dilakukan? Melawan itu dan bersabar dan berharap. Karena itu ceritanya udah enggak bisa lagi medis, oke, minta sama Allah. Memang ada pelajaran khusus lah Pak, kalau mau apa kita panggil nanti ustadznya. Memang yang ada ustadz yang nulis buku tebal-tebal tentang rukyah itu boleh juga sekali-sekali panggil kemari supaya dia bisa ngajari kita, Ustadz Musdan. Ya. Yeah. Oh, bekam lain. Kalau bekam itu mengambil darah supaya peredaran darah bagus. Kalau bekam saya rekomendasi lah, karena saya kalau udah katanya kolesterol tinggi apa semua Pak, itu yang saya ambil itu kepala ini, maka ini dibotak sedikit, kemudian dicantuknya ditaruhkan itu dalam bentuk manggok sekarang, kemudian tarik darah. Nggak percaya coba, enteng sekali. Cuma ya itulah dia, agak sabarlah menunggukan hilangnya rambut itu dalam beberapa waktu. Ya? Oh, itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu paling lambat sebulan sekali. Dan di waktu ini, waktu bulan purnama, itu waktu terbaik. Jadi pada saat itu waktu terbaik. Dan itu sehat. Jadi kepala itu Pak, saya pernah bincang sama yang ahli bekam itu, apa kata dia? Ustaz jangan khawatir. Ini nyayat, disayat. Saya pakai incision disayat waktu itu. Ini coba ya, beli kepala disayat Pak. Nah, ternyata latihannya dia katanya balon itu Ibu. Jadi balon itu di belajar sayat, menyayat balon tapi tidak pecah balonnya. Nah, kalau udah bisa begitu baru bisa bekam kepala. Nah, itu kata beliau. Tapi memang saya tidak sekali dua bekam kepala, alhamdulillah. Tapi apapun ceritanya itu ikhtiar. Allah saja yang menyembuhkan. Ya, walaupun itu sunnah. Ada yang lebih bagus lagi yang kita tak pernah terapkan, makan kurma tiap hari 7 butir, 7 biji. Tapi ajwa. Itu dibilang Nabi, kurma ajwa ini kalau dimakan 1 hari 7, itu bisa menolak sihir. Itu hadis sahih. Kurma ajwa. Kurma daging. Ya, dibilang. Tapi jangan lupa ajwa itu tidak satu model, banyak model ajwa. Ajwa ini sebenarnya kurma yang dia ditanam dan tumbuh di Madinah. Jadi ada yang modelnya kecil, ada yang modelnya besar, macam-macam. Kalau saya lupa ada berapa model itu kurma ajwa. Jadi jangan bawa bilang, oh, saya bawa ajwa tapi kok enggak kayak, memang ajwa itu macam-macam. Ya. Dan selalunya kurma itu kan dia tumbuh atau dia berbuah di bulan Ramadan. Sama kayak kita dulu, kalau udah datang bulan Ramadan, rambutan berbuah, durian berbuah. Sekarang udah tidak, tak jelas lagi tak kapan musimnya. Yang penting pergi ke tempat tukang buah saja lah. Nah, adalah semua di sana kalau kita mau. Nah, kapan berbuahnya tak tahu. Kalau dulu, ingat kali saya itu, kalau sudah masuk bulan Ramadan, rambutan pun, Masya Allah, artinya bumi masih berkah. Nyambut betul orang itu Ramadan. Nah, kasarnya begitulah kira-kira. Baik, ada lagi? Atau sudah masuk? Iya Pak, silakan. Surat Yasin. Yasin yang tadi ya Pak ya. Oke, siksa kubur. Yeah. Nah ini kesalahan kita terjemahnya Pak. Jadi kesalahan itu pada penterjemahannya. Kita menterjemahkan mim marqadina itu dengan tempat tidur. Padahal tidak, dari kediaman ini.
dari tempat kita ini, siapa yang mengeluarkan, membaasan. Baasa itu artinya membangkitkan, mengeluarkan. Jadi bukan tidur. Yang siksa disiksa, yang dikasih nikmat kasih nikmat. Saya berharap kita dapat nikmat lah, jangan dapat siksa. Harus habis-habisan lah kita menghindari siksa kubur itu. Nah, jadi banyak terjemah Indonesia memang harus dibenahi. Salah satunya itu. Atau satu lagi nih. May ya'mal mithqala dzarratin khairan. Zarrah itu apa kita artikan? Atom dulu kan. Biji sawi. Padahal biji sawi masih ketengok mata. Zarrah itu partikel terkecil yang tidak bisa lagi dilihat oleh mata. Sel. Jadi artinya yang Bapak bilang sepele, kalau itu kebaikan dibalas Allah. Sepele kali pun. Alah biasanya itu udahlah enggak apa-apa. Alah udahlah. Rupanya besar kali pahalanya. Kalau tahu besar kali pahalanya enggak segitu kita kasih. Lihatlah Allah itu luar biasa itu kan. Bawa duit 500 perak ke masjid. Mesti terima kota impak. Coba ke Indomaret. 500 perak, apa bisa kita beli di sana? Dunia ini gengsi kali, akhirat itu sekecil apapun selama tulus kita bisa. Oke, baik. Ada lagi, Ibu? Boleh, silakan. Ya, ada hadis memang. Kayaknya hadis itu tidak salah. Pertanyaannya sekarang, 40 orang mukmin. Jadi bukan 40 orang aja ya, 40 orang mukmin. Mukmin itu orang yang percaya Allah, tidak menduakan Allah. Mereka, masya Allah. Kalau saya saksikan misalnya almarhum Ustaz Mas'ud, itu ribuan. Saya kira ribuan itu. Ada bapak ikut, saya ikut salat jenazah. Mayoritas yang mensolatkan itu orang-orang pilihan, para ustaz, para muallim. Nah, jadi babnya, nah, kelas beliau itulah. Jadi bukan 40 orang saja. Kenapa, Pak? Belum tahu, Pak. Masya Allah. Sudah lama, Pak. Sudah istrinya pun lagi meninggal. Istrinya pun lagi baru meninggal, kan? Jadi setahun jalannya kalau nggak silap, tak sampai setahun istrinya sudah menyusut. Ya, Ustaz Mas'ud, Mas'ud. Iya. Ya guru di sini, makanya saya ingatkan. Nah, ya belum kalau belum tahu, baru saja, baru lagi. Iya betul. Kena gula katanya. Ya. Nah, jadi ada lagi satu dianjurkan kalau mensolat jenazah, jangan tengok jumlah, tapi sabnya bagi tiga. Jangan tengok jumlahnya. Jadi sholat jenazah ini tidak penting penuh di depan. Ada pengaturan khususnya. Ya, walaupun sunnah itu tidak merupakan sunnah yang kalau tidak kita kerjakan seperti itu maka salahlah kita tidak. Ya, cuma nanti jenazah imam, akhirnya saf ini bagi tiga, itu ada sunnahnya. Salah satu yang bisa membantu keringanan dia di hadapan Allah. Jadi bukan langsung pasti bebas, itu nggak urusan kita. Ya. Urusan Allah. Saya kira itu. Hitungan dalam sholat. Hitungan apa maksudnya, Bu? Oh enggak. Masuk hitungan itu insya Allah. Ibu orang mukmin kok bahasanya. Dalam kesaksian saja perempuan ini, yang kesaksiannya tidak bisa sendirian, minimal dua orang. Kenapa? Karena perempuan ini pertimbangan perasaannya jauh lebih tinggi dari pertimbangan rasional. Ibu pergi ke pajak, pulang bisa rame ibu buat di rumah. Kenapa? Ibang katanya adalah orang nyulik anak, apa dipotong lehernya. Di mana? Itu pula lah aku enggak tahu. Kapan? Enggak jelas pula. Tapi ceritanya kita nyeritain udah serius sekali kan. Tapi saya sering istri saya tanya, "Kapan kejadiannya?" Oh, tak kutanya pula tadi. Di mana? Itu pula yang enggak ditanya. Terakhir saya bilang jangan sampaikan berita kalau belum jelas. Nah, itu sifat perempuan tuh cepat kali dia mudah dikecoh hatinya. Ada juga
Enggak. Insya Allah masuk lah. Cuma memang bab wajibat mensolat jenazahkan seseorang mukmin itu memang ke laki-laki bukan ke perempuan, kecuali tidak ada laki-laki di situ. Jadi apakah perempuan boleh tidak? Memang tak dianjurkan ikut serta ke kubur, tak dianjurkan. Tapi kalau mau silakan. Nah, itu babnya. Nah, kenapa? Karena perempuan ngadapi peristiwa kemalangan, jangankan kemalangan, nonton film sedih saja udah menetes air matanya. Itu masalahnya. Nonton film Turki sekarang, kan film Turki, kalau dulu telenovela, sekarang Turki pula. Udah bercucur-cucur air matanya. Yang main sudah senang-senang dapat gaji, awak menetes air mata dibuat. Nah, ya. Saya pikir itu ya, insya Allah ada manfaat bagi kita nanti. Iya Pak, silakan. Tadi masuk tiga, Pak. Bukan ganjil. Ya tiga itu kan tiga sab, Pak. Kan ganjil sab itu akhirnya. Pak, saya katanya kalau lima. Maksudnya kalau lebar dekat muat Ustaz. Gimana maksudnya? Pokoknya banyaknya staf kan perlu kan. Dari 3 banyak tadi kan. Jadi 5 gitu karena enggak muat pun pada lebar gitu. Belum nyambung saya. Artinya bagi jadi 5 ini maksudnya anggota yang sholat 5 orang gitu. Oh iya, ya artinya begini Pak. Maksudnya kan tadi bicara saya ini memang perlu diluruskan. Sedikit-dikitnya 3 safnya. Dan ambillah sebanyak-banyaknya dalam posisi saf ganjil. Begitu. Jadi maksud saya kalau jumlah orangnya sedikit, enam orangnya bagi 2, 2, 2, 3 safnya. Kalau banyak baru atur ganjil safnya. Nah, begitu. Nah, baru nyambung saya. Baik. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana fi hadzal majlis jam'an mahfumah wa tafarraquna min ba'dihi tafarraqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.